Lebat selama lebih dari 3 jam yang mengguyur lereng Pegunungan Wilis, Kabupaten Madiun, Jawa Timur menyebabkan air sungai Desa Tempursari meluap. Akibatnya puluhan rumah warga terendam banjir. Puluhan warga yang berada di wilayah perumahan Bumi Tegal Rejo, Madiun, Jawa Timur terendam banjir dari luapan air sungai Tempursari. Banjir dengan ketinggian antara 30 sampai dengan 40 cm ini terjadi setelah sebelumnya hujan mengguyur wilayah tersebut selama kurang lebih 3 jam. Merendam perumahan warga, banjir juga merendam jalan raya penghubung antar kecamatan. Di sekitar ini habis maghrib mulai datang air dari sungainya kan penuh dulu, terus air datang tapi cepat nggak ada. Paling tidak ada 1 jam udah tinggi ini sampai saat ini. Dari habis asar, Mas. Habis asar? Sampai terus sampai maghrib tadi sekitar 3-4 jam. Kira, Mas? Kira-kira 30 sampai 40. 30 cm, 40 cm ya?